bertemu lagi bersama saya Heru Muawin di Heru Muawin Channel. Kali ini saya sedang ada di Bazar Imlek di kawasan Pancoran, Glodok, Jakarta, teman-teman. Seperti apa semarak kemeriahannya? Ayo kita jalan-jalan, teman-teman. Ayo. Teman-teman, Jalan Pancoran Glodok memang merupakan wilayah yang warganya didominasi oleh etnis Tionghoa di Jakarta. Bahkan wilayah ini sudah ramai menjadi tempat perdagangan masyarakat Tionghoa sejak masa Hindia Belanda, teman-teman. Tak heran, Pasar Glodok ini sekarang menjadi tujuan masyarakat Tionghoa berburu pernak-pernik perhiasan menjelang perayaan Imlek setiap tahunnya, teman-teman. Ya, kita masuk, teman-teman. Di sini ada banyak sekali pernak-pernik Imlek, teman-teman, tempelan-tempelan. Ada gantungan-gantungan. Ada bunga juga. Ada bunga, teman-teman. Ada bunga sakura. Teman-teman. Ada gantungan-gantungan. Imlek Imlek. Kawasan ini memang selalu ramai, teman-teman. Ya, kita jalan-jalan lagi, teman-teman. Saya juga pakai masker Imlek, teman-teman. Enggak luas, teman-teman, beberapa jalur aja. Tapi memang ramai banget, teman-teman. Ya, kita masuk di salah satu penjualnya, teman-teman. Banyak gantungan-gantungan aksesoris Imlek, teman-teman. Tempelan-tempelan juga ada, lampu-lampu juga ada, teman-teman. Oke, aja lampu, yang ada lampu. Ya, lampu boleh, yang mau beli silakan ke sini aja, teman-teman. Teman-teman, di Pasar Glodok ini juga ada pakaian-pakaian Imlek. Berbagai model jenis pakaian Imlek tersedia di sini, teman-teman. Ramai banget, teman-teman. 3 hari menjelang Imlek, teman-teman.
apa? Oke, siap. Oke teman-teman, saya sudah selesai keliling-keliling di Bazar Imlek di kawasan Pancoran, Glodok, Jakarta teman-teman. Dan tetap stay di Herum Mami Channel dan bye-bye teman-teman.